Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Monkey Squad. Pada video kali ini saya akan mereview, mungkin teman-teman sudah lihat dari judulnya, saya akan mereview kolaborasi terbaru antara Vans dan National Geographic. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa tonton videonya sampai selesai. Nah teman-teman, kembali lagi di video Monkey Squad. Pada kali ini saya akan membahas, tadi yang sudah saya bilang di awal, saya akan bahas tentang Vans x National Geographic. Jadi dalam merayakan 130 tahunnya National Geographic sudah berkarya di bumi ini gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya Vans memutuskan untuk berkolaborasi dengan National Geographic di beberapa bulan kemarin. Mereka mengeluarkan beberapa siluet. Yang pertama itu adalah yang Vans Old School. Di Vans Old School ini dia menggunakan menggambarkan di sepatunya itu adalah hewan-hewan yang memang sudah langka gitu loh, dan diwarnai dengan midsole yang berwarna emas. Lalu yang kedua ini adalah Vans Era, dia siluet Era, dia mengambil Era di mana desain yang Era ini tuh dia menggunakan full print dari magazine-nya si National Geographic. Lalu yang ketiga itu adalah Vans Authentic, yang dimana dari Vans Authentic ini tuh dia mengangkat dari gambar si di bagian Papua New Guinea, ya Papua New Guinea, dia mengangkat kondisi laut di Papua New Guinea kalau saya tidak salah. Lalu yang keempat itu ada Vans Cat Hide, yang dimana Vans Cat Hide ini dia menggunakan yang desain 138LX, yang dimana dia itu desainnya itu desain ikonik minimalis bertuliskan National Geographic dengan sistem bordir. Nah lalu yang selanjutnya itu ada slip on, dimana yang slip on ini dia membahas tentang kutub ya salju, yang dimana sudah mulai mencair akibatnya ada globalisasi. Jadi semakin sini tuh kondisi kutub yang di kutub utara itu semakin menipis gitu ya, semakin sedikit saljunya gitu. Jadi mereka angkat di dalam bentuk sepatu slip-on. Lalu yang terakhir itu adalah Vans Ultra Range. Jadi ini memang siluet yang bisa dibilang nggak begitu terlalu familiar lah ya buat orang-orang. Kenapa? Karena ya memang jarang banget orang yang beli yang Ultra Range ini. Cuman mereka mengeluarkan Ultra Range ini juga. Yang saya akan bahas yang ada di saya ini adalah Vans yang Era dan yang Skate High. Saya akan bahas pertama yang Era ini. Pertama dari packagingnya dulu ya pasti. Ini packagingnya teman-teman, dia kemas dengan warna hitam seperti ini. Lalu di sini ada logo Vans, terus ada logo National Geographic, of course. Lalu tipe boxnya, box terbaru dari Vans, begini ya sistemnya. Jadi bukan lagi dibuka dari sini, tapi dibukanya udah dari sini, lebih gampang dan lebih keren. Lalu di bagian sini biasa ada tag size-nya, lalu ada logo Vans sama National Geographic. Dan kalau buat teman-teman yang pengen lihat size chart-nya Vans, ada di sini di bagian bawahnya itu ada size chart Vans di situ, jadi bisa teman-teman lihat. Nah, lalu masuk ke pembahasan sepatunya. Nah, yang paling bagusnya lagi adalah saat teman-teman buka si box-nya, itu teman-teman ada tulisan di sini your purchase has purpose. Jadi setiap pembelian itu ada tujuannya dan emang ada meaning-nya gitu dari setiap pembelian dan setiap sepatu-sepatu yang memang dibuat. Nah, lalu ini si plastiknya juga. Plastik Vans-nya ini buat yang pembungkus sepatu ini ada tulisan National Geographic dan warnanya juga coklat, keren banget. Nah, lalu kita masuk ke sepatunya, teman-teman. Ini sekarang saya sudah ada sepatunya di ini. Nanti ada detail B-roll-nya juga ada ya, teman-teman, buat lebih detailnya lagi. Ini sepatu yang ada di depan saya ini adalah yang Era, sepatu yang Era. Yang mana desain yang Era ini dia adalah full print. Jadi full print ya dari belakang sampai depan ini adalah beberapa majalah-majalah dari si National Geographic yang udah pernah mereka buat, yang udah pernah mereka rilis. Nah, ini ikonik banget, keren banget. Buat teman-teman yang memang suka dengan National Geographic atau yang suka dengan movement-nya mereka pun, ini sangat cocok banget ya buat teman-teman kalau misalkan mau diambil. Nah, kita akan bahas yang menarik selanjutnya itu adalah ini tag size-nya teman-teman. Jadi di tali tag size-nya ini dia menggunakan kertas. Mungkin biar tidak menggunakan plastik-plastikan ya, dia menggunakan kertas. Akhirnya si tag size-nya dia menggunakan kertas. Terus lalu di sininya juga, di bagian tag-nya juga ada penjelasannya yang tadi, your purchase has purpose. Terus when you shop with us, you help further the work of our scientists, explorers, and educators around the world. Jadi memang setiap pembelian ini juga memang akan didonasikan untuk ini sih, untuk kayak riset lagi untuk bagian scientist yang akan meneliti dunia gitu.
Nah, untuk si midsole-nya masih sama. Untuk bagian liningnya, untuk bagian di rubbernya ini tuh dia berwarna kuning, ikonik dengan National Geographic. Lalu di bagian heel patch-nya dia berwarna hitam kuning. Biasanya kan kalau klasik mah kan warnanya merah sama putih ya. Terus lalu di bagian insole-nya, teman-teman, bagian insole-nya ini ada tulisan Vans National Geographic dengan berwarna hitam gold. Lalu untuk di bagian eyelet, di bagian besi ini masih sama saja dengan Vans klasik biasa yang era. Lalu untuk di bagian si outsole masih sama, basic dari Vans era itu sendiri. Nah, lanjut sekarang ke yang skate high. Sekarang di depan saya udah ada yang skate high, teman-teman. Ini sama saja boxnya kayak yang tadi, cuman lebih besar ya, karena memang skate high biasa rata-rata boxnya lebih besar. Lalu ada tulisannya seperti biasa, ini berwarna coklat. Nah, ini yang bikin, yang menurut saya bisa dibilang keren banget gitu ya. Kita akan bahas dari segi kualitas kanvas, teman-teman. Dari segi bahan, bahwa ini bisa dibilang ini adalah original cotton kanvas, tapi lebih upgrade. Sebenarnya bahannya lebih bagus, lebih tebal, dan lebih detailnya juga lebih keren banget gitu dibandingkan kanvas-kanvas yang biasa, yang standar Vans. Lalu untuk di bagian tangannya, di bagian lidahnya dia berwarna kuning, emang ciri khas dari si National Geographic. Lalu kita akan bahas insole. Insole masih sama kayak yang tadi, yang era dia ada ininya, apa, ada apa namanya tuh, ada tulisan Vans National Geographic berwarna hitam kuning. Nah, lalu ini model yang 138LX ya, ini tuh skate high-nya, bukan skate high klasik yang biasa, tapi dia skate high yang 2 cap 138LX. Jadi ada bagian rubbernya di bagian depan, bagian cap, jadi apa, di bagian depan itu ada kayak rubbernya lagi. Nah, lalu yang paling menarik saya banget itu adalah, yang paling buat saya suka dengan sepatu ini adalah full body ini, teman-teman. Full body tulisan National Geographic. Ini desainnya minimalis tapi benar-benar elegan banget menurut saya. Kenapa? Karena ya ini dia, full body ini yang buat ini jadi elegan banget gitu. Nah, lalu di bagian lining sama, sini berwarna kuning. Terus juga di bagian tag-nya tadi sama, pakai kertas. Terus juga ada beberapa penjelasan sedikit. Terus lalu heel patch-nya sama kayak tadi, hitam kuning. Lalu untuk bagian outsole nya sama. Nah, mungkin sekian videonya, teman-teman, yang bisa saya share mengenai si Vans National Geographic ini. Buat teman-teman yang ada tambahan sedikit, misalkan info atau misalkan ada masukan, bisa tulis di kolom komentar bawah. Terus buat teman-teman juga yang suka dengan videonya, bisa like, komen juga Instagram, apa, komen juga di bawah. Lalu share Mangkisqua TV. Terus buat teman-teman yang ingin belanja sepatu yang ini pun, yang skate high era maupun yang slip on dan lainnya, bisa kontak ya di WhatsApp bawah atau misalkan di Instagram, di DM aja. Jadi mungkin sekian video yang bisa saya share. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kekurangan informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.